Sama gua Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mengcompare speaker Ekom A6 dengan versus speaker Anker Soundcore Mini 3 atau 3. Wah, gimana ya? Bedanya lumayan jauh sih, 400.000, 200 bisa 600. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys agar channel ini maju dan berkembang dan bisa upload video-video selanjutnya. Nah, langsung aja ya guys, kita mendengarkan kedua speaker ini. Let's go.
Nah, jadi itu ya guys videonya. Menurut kalian bagusan mana nih? Ekom A6 atau Soundcore Mini 3? Waduh. Tulis ya di bawah kolom komentar. Oh, menurut gue sih ya iyalah, kalau harga emang gak bisa ngebohongin. Lebih bagus Anchor. Bassnya juga dapet, treble, vokalnya. Ekom juga bagus sih ya. Juga worth it banget. Ekom ini lumayan juga bassnya, treble ya lumayan lah buat speaker-speaker murah tapi mau yang wow ya Ekom. Nah, jadi itu aja ya guys videonya. Thanks for watching, bye.